Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Bertemu lagi dengan saya Lestari Ajera, tentunya di channel pribadi saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara halal memuaskan suami ketika istri haid. Menurut istilah, syara ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab dan pada waktu tertentu. Jadi, haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran. Karena haid adalah darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan, dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita. Dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sampai masalah berhubungan saat haid pun juga ada pembahasannya. Suami masih bisa melakukan apapun ketika istri haid, yakni berhubungan saat haid atau berhubungan saat menstruasi. Selain yang Allah larang dalam Al-Quran, yaitu melakukan hubungan intim saat istri haid. Lalu bagaimana cara memuaskan suami saat haid yang halal? Dan bagaimana berhubungan saat haid atau berhubungan saat menstruasi yang halal? Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, untuk Anda yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Cara memuaskan suami saat haid yang halal, yang pertama, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu selain di daerah antara pusar sampai lutut istri. Ketika haid, Anda boleh berinteraksi dengan suami seperti apapun, semesra apapun, namun dengan syarat menghindari berhubungan intim. Sebab hal tersebut diharamkan Allah jika istri sedang haid. Nah, jika Anda sampai terlewat batas, maka Anda wajib bertaubat kepada Allah dan membayar kafarah berupa sedekah atau setengah dinar. Kemudian yang kedua, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu di semua tubuh istri, selain berhubungan intim dan anal seks. Sebenarnya hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama ya. Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan semacam ini hukumnya haram. Sedangkan Imam Ahmad dan beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu diperbolehkan. Karena yang terpenting adalah tidak melakukan hubungan intim. Nah, demikianlah cara halal memuaskan suami ketika istri haid. Selama suami menggunakan tubuh istri untuk mencapai klimaks syahwat, selama tidak berhubungan intim langsung, maka tidak dinilai tercela. Berbeda dengan orang yang mencari selain itu. Baik berzina dengan wanita lain atau menggunakan bantuan selain istri untuk mencapai klimaks, Allah sebut perbuatan orang ini sebagai tindakan melampaui batas. Demikianlah, semoga video saya kali ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk rumah tangga yang halal dan harmonis serta dicintai Allah SWT. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.